Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video baru aku. Thank you! Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin family squishy tag credit ke Karya Ricis karena dia yang bikin squishy tag ini. So, thank you so much yang udah mau request. So, daripada kelamaan langsung aja kita mulai. Yang pertama itu kakak atau sister. Dan aku pilih Oracle Angel Mermaid. Oh ya, by the way, tadinya aku udah bikin video ini tapi ada masalah gitu, jadi aku bikin ulang ini. Bagi yang follow Instagram aku yang @dinda_xpam pasti tahu. Karena aku tadinya udah ngepost thumbnail video ini, tapi videonya belum keupload gitu. Yang kedua itu dia punya hewan peliharaan tuh, dan aku pilih kucing. Ini tuh iBloom Cat Tanker, iBloom iClap Tanker kalau nggak salah gitu sih namanya. Ini wanginya enak banget, wangi peach. Terus yang ketiga dia punya keponakan. Aku pilih ini Miss Kawaii by Pejomi. Dia rambutnya lebat gitu. Terus yang keempat, dia makan buah, dan aku pilih ini, Unimaru Kiwi. Kalau aku sih nggak suka kiwi. By the way, ini squishnya baru aku repack, jadi bagus banget. Ini super fun tuh, squish banget. Dia wanginya bisa bilang enak, bisa bilang enggak juga. Enak, tapi aku nggak suka gitu. Terus habis dia makan buah, dia mandi. Ini kalau mandi pakai air, ini dia pakai uang. Canda, pakai air lah. Ini tuh bestiesnya Koi the Cactus by Momokapi. Ini kecil banget, susah dipencetnya. Super cute. Ini cocoknya tuh buat gantungan gitu, guys. Lucu banget, kecil. Abis dia mandi, dia makan roti. Rotinya aku pilih iBloom mini bread doll yang brownie. Ini wishlist aku itu yang berry sama sugar, tapi aku baru dapetnya yang ini juga dapet dari trade, bukan aku beli sendiri. Dan aku pengen banget yang dua itu, wishlist aku dari lama soalnya, cuman belum kesampean sampai sekarang. Ini squishy-nya soft tapi dia nggak slow. Terus yang terakhir atau yang ketujuh itu dia punya baby atau bayi, dan babynya aku pilih ini mini bubu dog cloud by Momokapi, karena dia tuh pakai dot tuh jadi dia bayi. Ini dia kecil terus tipis juga, susah dipencet ya. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Aku harap kalian suka video ini, jadi jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ke channel aku bagi yang belum, biar aku tambah semangat untuk bikin video-video yang menarik selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. So, thank you so much for watching. Bye.